bisa kita lihat, Mas Yarkan. Oh, diganggu tadi oleh Pertandingan kedua Timnas Indonesia melawan Uni Emirat Arab sudah berlangsung di Stadion Pakansari. Sejak 10 menit awal pertandingan berjalan imbang untuk Indonesia, pemain Timnas Indonesia terus menekan permainan Uni Emirat, hingga akhirnya pada menit ke-17 Indonesia berhasil unggul melalui gol cantik Nabil Asyura setelah menerima umpan dari Habil. Pada menit ke-29, Arhan Kakaputra berhasil menggandakan keunggulan untuk Indonesia menjadi 2-0. Selang 3 menit kemudian, Walid Malala berhasil mencetak gol sehingga memperkecil skor dengan Timnas Indonesia menjadi 2-1. Pada menit ke-40, Uni Emirat Arab berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Skor bertahan hingga akhir laga.